السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نويت التعلم والتعليم، نويت التذكر والتذكير، نويت النفع والانتفاع، نويت الإفادة والاستفادة، نويت الحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. كيف حالكم؟ Apa kabar semua, sihat? Baik. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana menghimpunkan kita di dalam majlis ilmu yang berkah ini. Dan berhimpunnya kita pada malam ini adalah untuk mempelajari ilmu yang sangat penting sama ada bagi penuntut ilmu ataupun orang awam. Dan kitab yang akan kita pelajari pada daurah kali ini adalah Syarhul Muqaddimat bagi Imam Sanusi rahimahullahu ta'ala. Dan insyaAllah kita cuba khatamkan kitab ini dalam 10 pertemuan. Dan saya akan membahaskan kitab ini atas kadar yang sederhana. Kerana bila saya lihat syarah bagi mukaddimat ini, iaitu syarah bagi Tuan Musannif sendiri, iaitu beliaulah yang mengarang matan dan beliau juga yang mengarang syarahnya. Dan di sana ada mabahis daqiqah yang saya rasa belum sesuai untuk level ini. Jadi kita akan membahaskan secara sederhana yang mana yang sesuai dengan kita maka kita akan ambil, dan yang tidak sesuai maka kita akan tinggalkan. Ya, jadi dan setelah daripada kitab ini kita akan naik kepada kitab yang lebih tinggi lagi, mustawa, insyaAllah. Dan pengarang bagi kitab ini adalah Imam Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf bin Umar As-Sanusi Al-Maliki Al-Hasani, wafat pada tahun 895 Hijriah. Beliau bermazhab Maliki, maka tidak hairan kalau lagi akan datang kita akan membacakan sedikit daripada perbahasan-perbahasan yang muta'alliq bi'ilmi al-fiqh wa huwa ala mazhab al-Maliki wa amma nahnu Syafi'i. Dan beliau pengarang kitab ini, beliau mempunyai tertib di dalam susunan kitabnya yang dimulakan dengan Al-Muqaddimat.
Kemudian as-sughra, as-sughra. Kemudian as-sughra atau dikenali dengan umul barahin. Kemudian al-wusta dan kemudian al-kubra. Dan kesemua daripada kitab-kitabnya beliau rahimahullahu taala itu beliau membuat syarahan ke atasnya. Bagi kitab Muqaddimat ada syarahnya. Beliau sendiri yang mensyarahkan. Sughra ada syarah. Sughra ada syarah. Begitu juga Wusta dan Kubra. Dan Al-Imam Sanusi, karangannya itu menjadi panduan kepada ulama-ulama mutaakhirin di dalam menjalani tariqah di dalam membahaskan ilmu tauhid. Kalau kita buka hasyiah-hasyiah ataupun syarah kitab-kitab tauhid yang lain, biasa kita akan melihat di dalam kitab-kitab tersebut ditulis qala fil kubra, qala fil wusta. Itu siapa? Kepada Imam Sanusi. Dan karangannya beliau ini, subhanallah, saling berhajat di antara satu sama lain. Maknanya, perbahasan yang ada di mukaddimat terkadang tidak disebutkan pada kitab yang lebih atas. Perbahasan yang ada pada kubra itu tidak ada pada mukaddimat. Makanya kalau seseorang itu dia rasa dia berpada dengan kubra, maka itu tidak memadai. Kenapa? Kerana ada yang disebutkan di dalam Al-Wusta tidak disebutkan di dalam Al-Kubra. Dan maklumnya bahawa beliau Abu Abdullah, Al-Imam Abu Abdullah As-Sanusi, beliau mengarang kitab dimulakan dengan Al-Kubra. Jadi karangnya kitabnya itu panjang. Ya, dibahas ilmu tauhid itu dengan panjang, kemudian dikecilkan kepada Al-Wusta, kemudian dikecilkan lagi kepada As-Sughra, kemudian kepada Sughra, kemudian kepada Al-Muqaddimah. Dan beliau adalah orang yang pertama, ya, ulama yang pertama yang mengarang kitab ilmu tauhid ini, perbahasan ilmu kalam ini disesuaikan kepada orang-orang awam. Ya. Sebelum daripada zaman beliau, iaitu kurun ke-8 Hijriah, itu kebanyakan daripada musannif, ya, mutakallimin, mereka itu mengarang ilmu tauhid, membahaskan ilmu tauhid, ilmu akidah untuk orang-orang khasah. Kerana, ya, cuba kita tengok, ya, Imam Ghazali, ya, mempunyai Qawaidul Aqaid, mempunyai Al-Iqtisad fil I'tiqad, Sa'duddin Taftasani Syarhul Maqasid, Said Syarif Jurjani Syarhul Mawakif. Jadi kitabnya perbahasannya panjang tentang ilmu kalam dan tidak sesuai untuk orang-orang awam. Bagaimana orang yang berniaga, bagaimana orang yang mengambil kurs engineering, tabib, bagaimana orang yang saik, driver bus, driver tramco, bagaimana mereka ni nak mempelajari ilmu akidah, mempelajari ilmu tauhid. Jadi Imam Sanusi beliau mengarang kitab tauhid yang sesuai bagi orang sama ada pada peringkat mustawa yang tinggi sehinggalah yang paling rendah. Ya, walaupun kanak-kanak sekalipun boleh untuk mempelajari ilmu tauhid ini. Jadi sebab itu al-muqaddimat ini penting bagi seorang talib sebelum memasuki kepada perbahasan ilmu kalam yang lebih dakik. Jadi kalau dia telah mempelajari muqaddimat dan syarahnya,
Sekurang-kurangnya seorang pelajar itu dia mengetahui mustalahat yang akan digunapakai di dalam ilmu kalam pada mustawa yang lebih atas. Ya. Nanti di dalam as-sughra ataupun dalam al-wusta atau di dalam al-kubra, begitu juga di dalam apa? Nazamnya Imam Dardir, ya. Matan Jawharatul Tauhid. Semuanya akan menggunakan mustalah yang ada di dalam al-muqaddimah. Ya. Jadi kalau kita pegang kitab ini dengan mustalahat yang ada serta takrifnya dan taksimnya, maka insya-Allah kita tidak ada masalah untuk masuk kepada perbahasan yang lebih adak. Ya, a'maq. Jadi beliau Muhammad bin Yusuf As-Sanusi Al-Maliki rahimahullahu ta'ala, karangannya sangat berkat, ya, sehingga menjadi rujukan kepada segala ulama mutaakhirin setelahnya. Dan kitab ini, kitab beliau ini disyarah, terus disyarah dan dibuat hasyah ke atasnya. Dan kalau kita melihat sebuah kitab, ya, itu istimewa, itu sejauh mana banyaknya syarahan ke atas kitab tersebut. Bermakna besarnya ihtimam yang ulama berikan kepada kitab tersebut. Kerana kepentingan kitab tersebut, kerana isi. Ya. Yang paling masyhur ialah kitab Ummul Barahin ataupun disebut dengan As-Sughra. Banyak-banyak sangat, ya, syarah ke atas Ummul Barahin ini, ya, dan itu yang kita baca, ya, yang totok guru kita baca di tanah Melayu kita, ya, As-Sughra. Cuma Al-Muqaddimat ini kurang dibaca, ya, kurang, ya. Yang banyak yang terkenal famous itu As-Sughra, ya. Kita ada dalam kitab Jawi, ya, Sirajul Huda, itu atas As-Sughra, ya, Ummul Barahin. Ada Bidayatul Hidayah, ya, Bidayatul Hidayah dalam Tauhid, ya, bukan dalam Tasawuf. Kalau dalam Tasawuf itu Imam Ghazali, ya. Karangan ulama Aceh, dan tarikah-tarikah yang baru yang datang setelah itu seperti tarikah pada Syewan Ahmad Al-Fatani, ya, dia dalam kitabnya Faridatul Faraid, itu semuanya tariknya balik kepada Imam As-Sanusi. Cuma bukan dibuat syarahan ke atas Imam Sanusi, tetapi karangannya sendiri, tetapi atas manhaj Imam Sanusi rahimahullah ta'ala. Jadi, ya, kalau kita tengok karangannya beliau, bukan sahaja mencakupi kepada bidang ilmu tauhid dan akidah, ya, bahkan karangannya beliau itu memasuki kepada ilmu mantik. Beliau mempunyai sebuah karangan namanya Mukhtasar fi Ilmi Mantik. Dan dua kitab induk yang utama di dalam memahami ilmu kalam, perbahasan yang lebih, mustawa yang lebih atas bagi kitab Imam Sanusi, itu Al-Muqaddimat. Yang kedua ialah Mukhtasar fi Ilmil Mantik. Kalau tak salah saya, di Darussalih ada baru ni. Saya tak ingat di mana. Matbu', ya, sudah matbu'. Ada tahqiq, ya, muhaqqaq. Tak salah saya, Darussalih. Ataupun dari Imam Ar-Razi, ya. Cuba tengok. Jadi mencakupi kepada bidang ilmu yang lain, ya, bukan sahaja di dalam bidang akidah ataupun ilmu kalam, ya. Jadi beliau ada mengarang di dalam syarah bagi Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, ya. Beliau juga mengarang ikhtisar kepada tafsirnya Imam Zamakhsyari, iaitu Al-Kashaf. Ada ikhtisar karangannya Imam As-Sanusi.
dan dibuang segala apa mazhab-mazhab i'tizal Mu'tazilah yang dibawa oleh Imam Zamakhsyari di dalam Al-Kashaf, kemudian diikhtisar serta di dibersihkan daripada mazhab Mu'tazilah kerana Imam Zamakhsyari itu adalah daripada Mu'tazilah. Dan beliau Imam As-Sanusi rahimahullah taala, beliau ini berguru kepada Sayyid Ibrahim At-Tazi. Dan Sayyid Ibrahim At-Tazi itu belajar di atas belajar kepada Al-Imam Al-Huwari. Al-Imam Al-Huwari beliau mempunyai sebuah risalah kecil di dalam ilmu tauhid. Banyak ya kalau kita baca kisah Imam Sanusi bagaimana beradabnya beliau kepada guru beliau dan anak murid beliau. Ketika mana gurunya membuat risalah di dalam ilmu tauhid, maka diminta kepada kerana melihat muridnya itu iaitu Al-Imam As-Sanusi mempunyai keahlian di dalam ilmu itu, maka diminta supaya disyarahkan. Maka beliau menerima daripada gurunya risalah tersebut dan beliau mensyarahkan kitab tersebut. Begitu juga muridnya. Ketika mengarang nazam di dalam ilmu tauhid, maka meminta kepada gurunya iaitu Imam As-Sanusi untuk mensyarahkan ataupun membuat ta'liqat ke atas kitab tersebut, maka dibuat syarah oleh beliau. Maknanya kita ini kalau orang berhajat kepada kita, orang minta tolong dengan kita, sama ada orang itu mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada kita, itu kita terima. Dan orang itu mempunyai kedudukan yang lebih rendah daripada kita, itu pun kita kena terima. Jangan kita membandingkan, oh sebab oh dia kedudukan lebih tinggi, oh dia guru, oh dia ni famous, oh dia ni orang politik, maka kita bila dia berhajat kepada kita, kita bantu cepat. Sebab apa? Sebab kita nak habuan nanti, kita nakkan pandangan dia. Tapi bila orang yang lebih rendah minta tolong dengan kita, kita buat tak tahu. Itu kurang adab. Baik. Seterusnya, sebelum kita memulakan kitab ini, saya akan berikan sedikit mukadimah tentang ilmu tauhid. Baik, seperti biasa, sebelum kita memasuki kepada sebuah fan ilmu, itu menjadi tradisi para ulama, ataupun kalau kita baca kisah dulu, imtihan di Azhar itu, dibuat imtihan di Masjidil Azhar. Itu di imtihan, ujiannya ialah dengan menulis, diberikan kertas kepada talib, kemudian disuruh untuk tulis semua mabadi' asyarah bagi setiap fan ilmu. Sebab itu kita tak pelik. Hari ini kita jumpa di maktabah-maktabah, banyak sekali para masyayikh Azhar yang dulu mempunyai risalah tersendiri di dalam mabadi' asyarah. Sahih. Itu tak tengok dekat Ma'arid. Dekat Ma'arid, dekat Jannahul Azhar. Banyak siapa Syekh ada karangannya, siapa itu, Syekh Muhammad Alish,
Syekh Muhammad Alis Al-Maliki mempunyai karangan di dalam ilmu, di dalam Mabadi' Asyarah. Disebut setiap fan ilmu dan Mabadi' Asyarah. Begitu juga, saya tak ingat nama kitab dia. Ada di Jannahul Azhar. Tapi tahun ini tak, saya tak dijual kitab tu. Ya, tahun lepas ada. Tahun ni tak ada. Ya, wallahu alam. Sama ada tidak dicetak lagi ataupun sudah wallahu. Ada Syekh Mustafa Abu Zaid. Bukan Syekh Mustafa Abu Zaid, Syekh siapa tu? Apa namanya? Syekh yang muda tu. Siapa? Dekat Sidi Qazas tu. Sidi Qazas tu apa? Syekh Mustafa Radha. Ha, Syekh Mustafa Radha. Syekh Mustafa Radha ada tahqiq sebuah kitab dalam Mabadi' Asyarah juga. Itu pun karangan ulama Azhar juga. Banyak. Ya, kalau kita tengok banyak risalah-risalah karangan ulama-ulama Azhar di dalam Mabadi' Asyarah. Ya, jadi sebelum kita memulakan perbahasan ilmu tauhid ini, kita masuk dulu kepada Mabadi' Asyarah sebagai pengenalan kepada fan ini. Nazam yang masyhur pada menyatakan Mabadi' Asyarah ini, innal mabadi' kulli fanni 'asyarah al-hadd wal mawdu' thumma samarah wa fadluhu wa nisbatun wal wadi' fal ismu wastimdadu hukmu syari' masailu wal ba'd bil ba'd iktafa wa man dara al jami'a hadha syarafa. Banyak dalam kitab-kitab ada, ya, cari saja, ya, masyhur, ya, dalam hawashi banyak, ya, cuba tengok bahagian depan, pagi pada bahagian muqaddimah. Kalau nak hafal nazam ni, tengok pada pada hasyah banyak, ya. Jangan baca matan tak jumpalah. Tengok dalam hasyah, akan jumpa nazam Mabadi' Asyarah ni, masyhur pada setiap fan ilmu dibahaskan. Okey, yang pertama ialah al-haddu. Al-hadd di dalam ilmu ilmu yang kita akan pelajari ini, di sana ada tiga takrif, ya, ada berbagai takrif, tetapi yang masyhurnya adalah tiga, ya. Yang pertama ialah ilmun yubhathu fihi. Ilmun yubhathu fihi amma yajibu fi haqqillahi wa rasulihi fi haqqillahi wa rasulihi wa ma yajuzu wa ma yastahilu wa ma yajuzu wa ma yastahilu. Satu orang baca balik. Ahsan. Dapat. Ini takrif yang dibuat oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Yang kedua adalah takrif bagi ilmu tauhid itu ataupun hadnya ialah ilmun ataupun al-ilmu bil ahkamil ilmiyah asy-syar'iyyah. Ilmun bil ahkamil ilmiyati wash ilmiyati syar'iyyati al-muktasabah min adillatin yaqiniyah. Min adillatin yaqiniyah. Ta'rif ini di sisi Sa'duddin Taftazani.
أيوة اقرأ. من أدلة يقينية. العلم بأحكام الشرعية المقتسمة من أدلة يقينية. بالأحكام العلمية الشرعية المكتسبة من الأدلة اليقينية. Yang ketiga, ilmun yubhathu ataupun ilmun, maaf, yuqtadaru ma'ahu, ilmun yuqtadaru ma'ahu ala isbatil aqaidid diniyah, ala isbatil batil aqaidid diniyah. Bi'iradil hujaji wa daf'i syubah. Bi'iradil hujaji wa daf'i syubah. Ahsan. Ta'rif ini ta'rif yang dibuat oleh Al-Imam Adhuddin Al-Iji, iaitu guru kepada Sa'duddin Taftazani. Baik. Syuf. Adhuddin Al-Iji. Sekarang kita apa? Al-Mawaqif. Al-Mawaqif itu karangan Adhuddin Al-Iji. Disyarah oleh siapa? Disyarah oleh Syed Syarif Al-Jurjani. Baik. Kalau kita melihat kepada ketiga-tiga ta'rif ini, didatangkan dengan ta'rif yang berbeza. Kenapa? Kerana melihat daripada beberapa sudut. Lihat kepada siapakah orang yang, macam mana cakap, siapakah mukhatabnya, maknanya siapakah orang, apakah konten, apa dia, kandungan, apakah kandungan yang layak untuk seseorang dengan ahwalnya di dalam mempelajari ilmu tauhid. Maknanya, kalau kita tengok kepada ta'rif yang pertama, ilmun yubhathu fihi amma yajibu fi haqqillahi wa rasulihi wa ma yajuzu wa ma yastahilu. Ini adalah ta'rif bagi ilmu tauhid yang mana ia sesuai bagi orang-orang awam. Orang awam yang kita kata dia belum lagi, maknanya dia semata-mata menerima. Dia semata-mata menerima iman itu tanpa pada dia itu ada apa-apa syubhah. Maka orang seperti ini, dia cukup dengan sekadar mengesahkan iman dia
dengan mengetahui apa yang wajib pada Allah, bagi Allah, apa yang mustahil atas Allah, apa yang harus bagi Allah, begitu juga pada Rasulnya. Maka cukuplah bagi orang ini dia mempelajari ilmu kadar itu, eh, di dalam ilmu tauhid. Mungkin kanak-kanak kecil, yeah, budak kecil, yeah, dia belum lagi boleh berfikir. Yeah. Kenapa kita nak ajar dia macam mana nak difa' anil aqaid Islamiyah? Yeah. Dia tak boleh, dia tak mampu untuk faham. Yeah. Yeah. Maka cukup bagi dia ketika itu dia mempelajari saja, yeah, apa yang ada di dalam kitab-kitab akidah, kitab-kitab tauhid, yeah, pada level yang rendah. Ma yajibu wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Ya. Adapun bagi orang awam yang sudah, kita kata sudah mampu untuk berfikir dengan lebih jauh dan dia terdedah kepada syubhah, ya, maka orang seperti ini dia perlukan kepada dalil. Dia perlukan kepada dalil di dalam mengisbatkan akidahnya. Tetapi mereka ini, mereka bukanlah orang yang takhasus di dalam bidang ilmu kalam untuk irad syubhah tersebut. Tetapi kerana kehidupannya yang terbuka ataupun tercemar kepada aliran-aliran luar. Dia buka Facebook, dia jumpa syubhah di dalam atheism. Dia buka Instagram, dia jumpa syubhah di dalam salafiyah, mujassimah. Dia buka WhatsApp, dia jumpa syubhah di dalam masalah i'tiqad syiah. Maka orang ini dia perlu mempunyai pengisbatan serta dalil yakiniyah di dalam ilmu tauhid. Ya. Maka ini disebut dengan ilmu akidah. Yang pertama disebut dengan ilmu tauhid. Yang ketiga, ini untuk orang yang khasah, iaitu takrif yang dibuat oleh Al-Imam Abu Din Al-Iji. Iaitu orang-orang yang mutakhasis di dalam ilmu kalam. Maka mereka ini bertanggungjawab untuk mempertahankan akidah umat Islam daripada diserang pemikiran-pemikiran luar. Ya, pemikiran-pemikiran yang menyeleweng daripada akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Maka di atas takrif yang ketiga. Ya, sebab itu didatangkan pada takrif yang ketiga, ilmun yuqtadaru ala itsbatil aqaidid diniyah. Tak cukup dengan isbat sahaja, tetapi bi iradil hujaj wa daf'is syubhah. Ya. Maka orang, terutamanya orang, kalau kita hari ini kita tengok, ya, ada orang yang masuk kuliah usuluddin. Ya. Ada takhasus dalam bidang apa? Akidah dan falsafah, kan? Ya. Maka orang ini dia bertanggungjawab. Ya. Kerana kamu dihantar ke sini untuk melepaskan fardu kifayah bagi masyarakat di kampung kamu. Ya. Sebab tu datang sini belajar sungguh-sungguh. Ya. Belajar sungguh-sungguh. Ya. Jangan kita ambil takrif yang pertama. Kalau tak ambil takrif yang pertama, baik kita duduk Malaysia, belajar surah Al-Kahfah, selesai. Ya. Sifat 20 dah. Allah wujud ki dan baqa dah. Itu atas takrif yang pertama. Ya. Tapi kalau kita nak lebih dalam, ya, bagi orang-orang yang terbuka, maka kita perlu datangkan dalil yakiniyah kepada dia supaya akidah dia tu tak goyang, supaya akidahnya tak goncang, ya, bila mana berhadapan dengan orang-orang di luar yang datang daripada pelbagai pemikiran. Ya, sebenarnya kita ni, kita bukan, sebenarnya kita bukan duduk dalam satu negara. Ya, tak. Sebenarnya kita ni bukan duduk dalam satu tempat yang berasingan lagi. Ya, hari ini, dunia hari ini, kita ibarat duduk dalam satu rumah yang sama. Ya. Bercampur dalam tu orang kafir, orang Muslim, Syiah, Wahabi, Mujassimah,
Qadariyah, Jabariyah, semua ada dalam tu. Itu sebenarnya kita hari ini. Ya. Dunia kita hari ini macam tu. Ya. Sebab apa? Sebab ni. Ya. Sebab ni. Berbeza dengan wakil orang dahulu. Ya. Mereka itu memang hidup di dalam dunia nyata mereka. Ya. Ada negara tersendiri. Ada kampung tersendiri. Ada rumah tersendiri, privacy. Tapi hari ini tak. Orang nak menari dalam TikTok boleh. Anytime. Satu dunia tengok. Ya. Lelaki perempuan, ajnabi, mahram. Ya. India keling apa semua tengok. Ya. Orang putih maksud dia semua tengok. Boleh. Sebab apa? Ibarat duduk dalam satu rumah. Ya. Ya, kita buka aje Facebook, kita nampak. Ya, kita baca macam-macam hari ni. Ya, terdedah kita ni. Ya. Ya, dan hari ni pun orang tak iktimat lagi dengan kitab-kitab macam ni. Ya. Hari ni PDF dah banyak, berlambak. Ya. Orang boleh baca dalam bahasa Arab aja, English aja. Ya, Perancis ada, Melayu ada. Baik. Al-hadd wal mawdhu'. Mawdhu' bagi ilmu kalam ini dilihat kepada takrifnya. Ya. Kembali kepada takrif yang di atas tadi. Kalau kita melihat kepada dari sudut ta'rif yang pertama, maka kita akan mengatakan bahawa maudhu' bagi ilmu tauhid itu adalah zatullah wa sifatuhu. Tetapi kalau kita melihat kepada ta'rif yang kedua, maka kita akan mengatakan bahawa ta'rif maudhu' bagi ilmu ini adalah perkara-perkara yang tiga, iaitu perbahasan tentang uluhiyah, nubuwah dan asma' wa sifat. Asma' wa sifat pula dah. Sam'iyat. Ya Allah. Sikit lagi ni jadi Wahabi tu. Ya. Yeah. Allah, cuba tengok. Yeah. Imam Sanusi dulu beliau ini digelar sebagai Imam Ahli Tauhid. Ya. Yeah. Hari ini gelaran Imam Ahli Tauhid itu berubah, berpindah kepada Muhammad Abdul Wahab. Ya. Yeah. Musibah. Musibah. Ya. Yeah. Berkurun-kurun gelaran Imam Ahli Tauhid itu kepada Imam As-Sanusi. Hari ini Imam Ahli Tauhid siapa? Muhammad Abdul Wahab. Hati-hati. Yang ketiga, mauduk yang ketiga, bagi ta'rif yang ketiga, iaitu ilmu kalam. Jadi level ilmu kalam itu adalah ilmu yang paling tinggi. Ya. Yang lebih rendah daripada itu ilmu akidah. Yang lebih rendah daripada itu adalah ilmu tauhid. Baik. Ilmu kalam mauduknya ialah kepada segala perkara mewujudat. Sama ada perkara itu wajibat ataupun perkara mungkinat. Al-hadd wal-mawdu'u thumma thamar. Thamarah bagi ilmu, bagi fan ini adalah husulul yakin bi'aqaidil iman. Hasil yakin di dalam aqaid, dalam akidah. Atau an-najatu minan nar, iaitu selamat daripada api neraka. Wa fadluhu
yaitu fadlu hadzal fan, kelebihan bagi fan ini. Ialah ilmu ini, dia adalah ilmu yang paling mulia daripada ilmu yang lain. Afdalul ilmi alal itlaqi ilmun bihi ma'rifatul khalaq. Afdalul ilmi alal itlaqi, seafdal-afdal ilmu secara itlaq, ilmun bihi, dengan ilmu itu, ma'rifatul khalaq. Khalaq dengan mana? Khaliq. Itlaq dengan masdar. Fadluhu wa nisbatun. Nisbah ilmu ini kepada ilmu yang lain. Ilmu ini adalah usul kepada segala ilmu, iaitu akar. Akar kepada segala ilmu yang lain. Adapun ilmu yang lain seperti ilmu fiqh, ilmu tasawuf, maka itu adalah ilmu yang tercabang daripada ilmu kalam ini. Wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'. Wadi' bagi ilmu ini adalah ilmu, ilmu pula. Wadi', iaitu orang yang menyusun ilmu ini, adalah dua orang. Tokoh yang besar di dalam menyusun ilmu ini, iaitu Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Yang kedua ialah Abu Mansur Al-Maturidi, yang dikenali dengan mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah. Jangan balik Azhar tak tahu. Orang tanya mazhab akidah apa? Syafi'i. Innalillah. Walwad. Falismu. Isim bagi ilmu ini pelbagai. Ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu kalam. Fiqhul Akbar, ya, karangan Imam Abu Hanifah. Fiqhul Akbar, Usuluddin, ya, iaitu akar, asas bagi agama. Usuluddin, fakulti Usuluddin. Apa lagi? Walwada, walismu, walistimdad. Istimdad bagi ilmu ini ialah Al-Quran dan As-Sunnah dan ulum akliyah. Ulum akli. Hukum syarak. Hukum bagi mempelajari ilmu ini ada dua. Yang pertama ialah fardu ain, yang kedua ialah fardu kifayah. Fardu ain itu sekadar seseorang itu dia mengesahkan keimanannya. Ya. Ini panjang sikit. Kalau kita berdiri di atas kaunnya Imam Sanusi, maka tak dapat tidak seseorang itu dia wajib mengisbatkan segala sifat-sifat Allah secara ijmali, bahawa segala, bahawa Allah Ta'ala itu mempunyai segala sifat kesempurnaan, dan wajib mengisbatkan secara tafsili, iaitu Allah Ta'ala mempunyai 20 sifat, itu wajib diketahui, serta dalil-dalilnya. Ya, kalau kita berdiri di atas kaulnya Imam As-Sanusi. Tetapi kaul itu dhaif. Ya. Yang muktamad bahawa sah iman seseorang itu dengan mengisbatkan 10 akidah, walaupun
jika dia tidak mempunyai kudrah di atas mempelajari dalil, kerana dalil itu berhajat kepada nazar. Maka nazar itu bukan bukan setiap orang mempunyai kemampuan di atas nazar. Ya. Jadi orang yang tidak mempunyai kekuatan ataupun kemampuan di atas nazar, maka dia diuzurkan daripada mempelajari adillah. Adapun orang yang mempunyai kekuatan, kemampuan untuk nazar, fikir terhadap adillah, maka tak dapat tidak, dia mesti mempelajari adillah. Dalil bagi setiap sifat daripada 50 sifat. وهو المعتمد جيد. Adapun mempelajari ilmu kalam itu hukumnya fardu kifayah, iaitu sehingga seseorang itu mempunyai kemampuan daf'us syubah dan iradul hujaj, itu hukum dia fardu kifayah. Ya, jadi bukan semua orang ya itu wajib untuk apa kita kata, untuk irad, untuk tolak syubhat-syubhat yang datang. Ya, ini dalam Facebook datang je syubhat, semua nak komen. Ya, tak tahu pun komen. Ya, jangan komen, kita bukan ahli. Senyap. Ya, diam je. Kenapa ya? Kerana kalau kita bukan orang yang di dalam bidang, tetapi kita cuba untuk rod, tetapi kita belum cukup alat di dalam menolak hujah orang-orang yang musyakik di dalam akidahnya, maka dia akan menatakan syubhat yang lebih besar kepada kita nanti. Dia akan tambahkan lagi dengan syubhat lain. Lagi besar masalah nanti dalam akidah kita. Nanti lama-lama kita sesak, lama-lama kita ikut dia. Sabar. Belajar kena sabar. Ini baru belajar 1 tahun, 2 tahun. Dah nak belajar rujud. Nak rot orang. Tak. Itu bukan jalan kita. Manhaj kita belajar daripada bawah. Belajar satu persatu daripada bawah. Naik atas sedikit-sedikit. Dan bukan daripada matlamat utama kita belajar ini untuk rot orang. Kerana matlamat utamanya adalah supaya kita beriktiqad dengan iktiqad yang sahihah. Melainkan orang yang memang bidang dia, maka dia mempunyai tanggungjawab untuk bersungguh-sungguh di dalam menolak hujahan-hujahan orang-orang yang mendatangkan syubhah. Baik. Hukum syarik masailu wal ba'du bil ba'd iktafa. Masail ialah masail i'tiqadiyah. Masail-masail i'tiqadiyah itu yang yang bertakluk dengan ilmu kalam. Maka itulah masail yang disebutkan di dalam fan ini. Baik. Ilmu ada dua. Dalam kita mempelajari ilmu ini, kita kena tahu dulu. Ilmu ada dua. Yang pertama ialah ilmu maqasid. Yang kedua ialah ilmu al-wasail. Ilmu al-maqasid itu didapatkan daripada hadis Jibril. Ketika mana Sayyidina Jibril AS bertanya kepada Nabi, apakah itu iman?
apakah itu Islam, ma huwal iman, ma huwal Islam, wa ma huwal ihsan. Maka tiga ilmu, iaitu ilmu akidah, fiqh dan tasawuf, itu adalah ilmu maqasid. Bahagian yang kedua, iaitu ilmu al-wasail, iaitu ilmu alat untuk kita sampai kepada maqasid. Maka sebab itu, bila kita nak masuk dalam sebuah dars, kita kena tahu apakah, adakah dars itu adalah keperluan kita? Adakah ini keperluan aku untuk menyertai pengajian ini? Taban. Yang paling utama ke atas kita itu adalah menyelesaikan ilmu maqasid. Kerana itulah matlamat kita hidup. Adapun ilmu al-wasail, ilmu nahu, ilmu sarf, mustalah hadis, usul fiqh, mantik, ini adalah ilmu wasail yang menyampaikan seseorang itu kepada ilmu maqasid. Tengok, sure. Ada orang, dia tak berhajat kepada ilmu wasail. Dia cukup berpada dengan ilmu maqasid. Tetapi ada orang, dia berhajat kepada ilmu wasail dan ilmu maqasid. Seperti kita lah. Ada pun orang, kalau petani, nelayan, driver taksi, jadi nak kena belajar nahu ke? Amu maktabah. Amu maktabah tu, cuba suruh dia i'rab qoma zaidun. Kitab banyak tu. Kitab dia banyak tu. Ni banyak ni. Alim. Dah. Jadi, orang-orang awam yang dia tak perlu kepada ilmu wasail, tetapi cukuplah dia dengan kehidupan dia. Iaitu dia tu ishtighal dengan mencari nafkah. Dia bekerja daripada pagi sampai ke petang. Dia macam ayah-ayah kita kadang-kadang bekerja di syarikat. Itu kita nak suruh dia belajar ilmu mantik ke? Usul fiqh? Tak perlu. Tetapi orang macam kita yang talibul ilm, kita ni berhajat kepada ilmu maqasid dan ilmu wasail. Dan yang utama ke atas kita itu ilmu maqasid. Ilmu wasail ini sebagai penguat kepada kita. Kenapa? Kerana di dalam ilmu maqasid nanti, itu ada, dia bukan sekadar fardu ain. Tengok ilmu maqasid ada bahagian fardu ain dan ada bahagian fardu kifayah. Bahagian fardu kifayah ini, ini yang dilengkapi oleh talibul ilm. Bagaimana untuk dapat ilmu fardu kifayah ini? Tak dapat tidak kena mempunyai ilmu wasail. Iaitu alat. Seseorang dia tidak akan mampu, dia tidak akan mampu untuk daf'u syubah, iradul hujaj, kalau dia tidak mempunyai alat yang cukup, dia tidak mempunyai mantik yang cukup, dia tidak mempunyai usul fiqh yang cukup, dia tidak mempunyai nahu sarf yang cukup. Begitu juga di dalam ilmu fiqh, istinbatul ahkam. Ilmu fiqh, tetapi ada bahagian fardu kifayah. Seperti masalah ahkamun nawazil yang berlaku pada hari ini, iaitu kontemporari, itu kan berhajat kepada istinbat yang baru, yang mana tidak disebutkan dalam kitab-kitab turas yang lama.
maka tidak mencapai kepada istinbat yang sahih, melainkan dengan mempunyai ilmu wasail yang cukup. Baik. Ada orang, dia belajar ilmu nahu, dia belajar matan Ajurumiyah, dia belajar Mukhtasar Jiddan, dia belajar Syekh Khalid Az-Zahari, dia belajar matan Alfiyah, dia belajar Ibnu Aqil, dia belajar Mughni Labib, ya, dia pergi belajar ke Azhar. Tak cukup belajar di Azhar, dia pergi ke India, dia belajar ke Pakistan untuk menuntut ilmu nahu. Kemudian dia balik ke masyarakat dia. Apa maksud daripada dia mempelajari ilmu nahu? Dia balik kepada ilmu maqasid. Dengan ilmu nahu itu dia guna untuk mempunyai kekuatan di dalam ilmu maqasid untuk disampaikan kepada masyarakat. Dan bukanlah semata-mata dengan mempelajari nahu kemudian balik kepada masyarakat, dia nak ajar ilmu nahu juga. Ha? Kepada pakcik-makcik. Dia nak ajar ilmu nahu kah? Tak. Ya? Tetapi dengan ilmu nahu itu menjadi alat, wasail kepada dia untuk memahami hukum hakam, perbahasan yang dakiqah di dalam ilmu maqasid untuk berhadapan dengan masyarakat. Ya? Begitu juga orang yang belajar ilmu usul fiqh, orang yang belajar ilmu mantik, bukan semata-mata, itu bukan tujuan utama kita untuk belajar, oh, risalah fil mantik. Oh, kemudian sulam munawrak. Kemudian isaruji. Kemudian tahzibul mantik. Kemudian, apa lagi, syamsiyah. Kemudian akhirnya apa? Untuk apa belajar itu? Bukan sekadar untuk menguasai mantik. Tak. Tetapi untuk dibawa ke dalam ilmu maqasid. Begitu orang yang belajar mustalah hadis, ya, dia belajar Baikuniyah, dia baca Nukhbatul Fikr, Nukat Ibn Salah, Tadribur Rawi, dia belajar, akhirnya dia nak ke mana? Dia balik kepada ilmu maqasid. Sebab itu ada perbezaan di antara mempelajari ilmu wasail dan juga ilmu maqasid. Cik, baik. Kita mulakan bacaan bagi kitab Al-Muqaddimat. Cuba untuk majlis yang pertama ini kita akan saya akan syarahkan secara ijmali. Kita akan baca matan daripada awal sampai habis. Dan kemudian pada majlis yang kedua nanti baru kita akan masuk kepada syarah. Ya, kepada syarah bagi matan Al-Muqaddimat ini. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه من وله وخصوصا إلى روح المصنف أبي عبد الله محمد بن يوسف بن عمر السنوسي وأصولهم وفروعهم وما ينتسب إليهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب من يقرأ؟ اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. المقدمة الأولى في الأحكام الحكم إثبات أمر أو نفيه وينقسم إلى ثلاثة أقسام شرعي وعادي وعقلي. ف
فالشرعي كتاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالطلب أو الإباحة أو الوضع لهما. جيد. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-muqaddimatul ula. Muqaddimah yang pertama. Di dalam al-muqaddimat, kitab ini nama dia al-muqaddimat. Kerana dia terdiri daripada 8 muqaddimah. Setengah ulama' mengatakan namanya Al-Muqaddimah. Setengah ulama' mengatakan Al-Muqaddimat. Tetapi yang masyhurnya atas lafaz jama' Al-Muqaddimatul Ula. Muqaddimah yang pertama. Jadi ada 8 muqaddimah yang kita akan pelajari di dalam kitab ini sebagai persediaan untuk kita masuk kepada kitab mustawa yang lebih atas setelah ini. Jadi di sini musannif beliau mengatakan al-muqaddimatul ula fil ahkam. Iaitu pada hukum-hukum. Kemudian beliau mentakrifkan hukum al-hukmu ithbatu amrin aw nafihu. Al-hukmu lughatan al-qadha. Wa amma istilahan kama bayyanahu al-musannifu ithbatu amrin aw nafyuhu. Maka al-hukum, al-hukmu di sini iaitu mengisbatkan satu perkara atau menafikannya. Dan muqaddimah yang pertama ini adalah muqaddimah yang paling penting, paling asas, yang mana dengan kita memahami muqaddimah yang pertama, kita akan memahami muqaddimah seterusnya. Tetapi kalau kita jatuh kat sini, kita tak faham perbahasan setelahnya. Yeah. This is a very important muqaddimah. وَيَنْقَصِمُ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ. Dia terbahagi kepada tiga. Syar'i, adi, akli. Hukum ada tiga. Hukum syarak, hukum adat dengan hukum akli. Syofa, cuba tengok. Hukum itu ialah mengisbat dan menafikan. Kita sebelum kita menghukum, kita mesti ada jalan untuk sampai kepada pengetahuan yang nak dihukum. Ya. Jadi, sebab itu, wasailul ma'rifah, ya, ada satu bab nama dia wasailul ma'rifah, itu ada tiga. Yang pertama, itu dengan al-hawasul khamsah. Dengan panca indera yang lima, al-hawasul khamsah, itu adalah jalan untuk sampai kepada makrifah. Kita mengetahui sesuatu perkara dengan rasa sentuh. Oh, ni keras. Oh, ni panas. Oh, ni manis. Makrifah tak? Makrifah. Ya. Yeah. Dengan melihat, oh, warna biru. Oh, bau. Bau hanyi. Ha. Ya. Itu dengan al-hawasul khamsah. Yang kedua ialah dengan khabar al-mutawatir. Atau khabar ada dua. Khabar mutawatir atau khabar al-wahid al-mu'ayyad bil-mu'jizah. Khabar yang satu yang al-mu'ayyad bil-mu'jizah, yang dikuatkan dengan al-mu'jizah.
khabar ini, ya, yang mana khabar mutawatir maknanya khabar yang sampai secara periwayatan. Syekh bila sebut mutawatir, maknanya sesuatu yang sampai kepada kita itu adalah qat'i. Satu. Kenapa? Kerana pada khabar tersebut, sekira-kira tidak memungkinkan orang yang menyampaikan khabar itu berpakat di atas berdusta. Ya? Oh, kita pakat ramai-ramai. Kita kata, besok lockdown. Kita pakat. Itu pakat atas dusta. Ya. Tak. Dia tak boleh. Dia ada satu level, satu had yang mana khabar itu dia akan menjadi mutawatir. Tapi ini khilaf ya, tentang bilangan perawi, orang yang meriwayatkan. Jadi khabar mutawatir di sini kerana banyaknya jumlah orang yang meriwayatkan khabar yang sama, maka dia jadi mutawatir. Ya? Tetapi dia dengan isnad, maknanya dia secara lafaz. Ya? Iaitu dengan lafaz yang sama. Dia berbeza dengan ijma' nanti. Ya? Itu dalam usul fiqh lah. Ya? Ataupun yang kedua ialah al-khabar al-mu'ayyad bil-mu'jizah. Ya, maka kerana khabar ini ya, kerana melihat kepada keperluan kepada benarnya sebuah khabar ya, bagaimana kita nak menentukan benar ataupun salahnya sebuah khabar, maka para muhadis mereka membuat sebuah ilmu namanya mustalah hadis ya, supaya sejauh mana kita nak mengukur kebenaran khabar tersebut. Ya. Sebab itu ada rawi ni dhabit tak dhabit. Adalah tak adalah. Ya. Maka dijaga dengan ilmu hadis. Ya, ilmu mustalah hadis. Ya. Dan sebenarnya saya lihat ilmu mustalah hadis tu bukan saja sebenarnya dipraktikkan di dalam ilmu hadis. Ya. Bahkan dia sepatutnya dipraktikkan di dalam harian kita. Ya. Bagaimana kita menerima khabar daripada seseorang. Hari ini Facebook, macam-macam berita keluar. Ya. Sejauh mana kita nak menentukan khabar ni benar ataupun tak. Kita ada ilmu mustalah hadis. Kita dah belajar dah. Ya. Tapi kita tak guna. Ya. Dalam media sosial kita tak guna. Kita hanya guna dalam kitab je. Jadi ilmu tinggal dalam kitab. Ya. Adapun khabar daripada orang yang fasik, kita ambil, terima. Kita viralkan, kita tolong viral. Eh, tumpang dosa. Ya. Padahal ilmu itu dipraktikkan kepada harian kita. Begitu ilmu mantik. Ya, ilmu nahu. Yang ketiga ialah akal. Ya. Wasailul ma'rifah yang ketiga ialah al-aqlu. Ya. Dan kerana sebagaimana khabar itu menerima untuk dipalsu, tidak benar, sahih, dhaif dan sebagainya. Begitu juga akal. Terkadang akal itu salah di dalam memahami sesuatu ataupun salah di dalam cara berfikir, maka ulama menyusun ilmu mantik ya, supaya kita mempunyai kaedah yang mustaqimah di dalam lurus cara kita mendapatkan sebuah makrifah ya. Baik. Maka hukum itu terbahagi kepada tiga. Syara', adi dan juga akli. Baik. Fasyar'i khitabullah ta'ala al-muta'alliqu bi'af'alil mukallafin. Ya. Syara' itu ialah khitabullah. Yang muta'alliq bi'af'alil mukallafin. Bi'talabi awil ibahati.
kata-kata bi'af'alil mukallafin, itu dia bertakluk dengan fi'il. Dia tidak bertakluk dengan bi'a'yanil mukallafin. Tak. Tetapi dengan fi'lul mukallaf. Aywah, terus. Wa yadkhulu. فالإجاب وهو طلب الفعل طلبا جازما كالإيمان بالله ورسله وكقواعد الإسلام الخمس والنلب وهو طلب الفعل طلبا غير جازم كصلاة الفجر ونحوها. طيب يدخل في الطلب itu أربعة: إجاب، ندب، تحريم، كراهة. Yeah. إجاب itu bukan wujub. Wujub itu bukan wajib. Ya. Kalau ijab itu khitab Allah. Kalau wujub itu hukumun syar'iyyun. Kalau wajib itu fi'lul mukallaf. Ya, itu adalah fi'il mukallaf. Allah kata aqimus salah. Itu apa tu? Ijab. Ya. Hukum dia apa? Wujub. Solat yang dilakukan oleh seseorang wajib. Ya. Baik. Bas. Cuba pada ijab, huwa talabul fi'li talaban jaziman. Talab secara jazam. Apa maksud talab secara jazam? Maknanya tuntut secara putus. Apa maksud putus? Iaitu sekira-kira kalau tidak dilaksanakan maka diazab. Itu maksud jazim. Kalau an-nadbu itu adalah talaban ghairu jazim. Maksud ghairu jazim maknanya talab sekira-kira ditinggalkan maka dia tidak diazab. Ayuh. Wa tahrim wa talab al-kaffi 'an al-fi'li talaban jaziman ka shurb al-khamr wal zina wa nahwihima wa al-karahatu wa hiya talab al-kaffi 'an al-fi'li talaban ghayra jazimin ka qira'ati al-quran fi ruku' wa sujud mathalan. Tahrim dan karahah itu ialah talabul kaf. Ya, dia mushtarak pada mana? Mushtarak pada talabul kaf. Tetapi perbezaan dia adalah talaban ghaira jazim dan juga talaban jazim. Maknanya tahrim itu tuntut kita meninggalkan secara jazim. Maknanya kalau dibuat maka diazab. Makruh itu tuntut ghaira jazim. Maknanya kalau dibuat tak diazab. Dia kata kaqiraatil Quran fir ruku'i wasujudi mathalan. Kenapa? Kerana qira'atil Quran fi ruku' wa sujud itu bukan laisa fi mahallihi, ya, bukan pada tempat dia. Baik. Wa ammal ibahatu, wa ammal ibahatu fa hiya idzun syar'i bil fi'li wa tarki ma'an min ghairi tarjihin li ahadihima 'ala al akhar kan nikahi wal bai'i wa nahwihima. Tengok al ibahah itu idzun syar'i fil fi'li wa tarki ma'an. Ya, jadi di sana ada perbahasan dalam usul fiqh. Apakah al-ibahah itu adalah taklif ataupun tidak? Ataupun adakah dia itu ditaklifkan ke atas kita ataupun tidak? Ya. Seperti apa? Dia kata min ghairi tarjihin li ahadihima 'ala al-akhar kan nikahi wal bai'i wa nahwihima. Ya, seperti nikah, bai', ya, jual beli dan seumpamanya. Ammal wad'u, wa ammal wad'u lahumā فهو عبارة عن نصب الشارع أمارة على حكم من تلك الأحكام الخمسة وهي السبب والشرط والمانع فالسبب ما يلزم من وجوده الوجود. Baik. Tadi al-ibaha wal-nadab wal-ijab tahrim ini semua adalah hukum taklifi. Kemudian kita masuk kepada hukum al-wada'i wahuwa ibaratun an-nasb syari' amaratan ala hukmin min tilkal ahkamil khamsah. Jadi setiap daripada hukum taklifi, ya, sama ada wujub ataupun ya wajib, haram, semua tu, itu semuanya berkait dengan hukum wada'i. Jadi tidak lepas daripada hukum wada'i.
Jadi kalau kita kali 5 kali dengan 5, maka 25 hukum semuanya. Ada 25 hukum kesemuanya. Wahiyya sababu wa syartu wal mani'u. Sabab, syarat dan mani'. Aywa. Fasababu. Fasababu ma yalzamu min wujudihi al-wujud wa min 'adamihi al-'adam li dhatihi ka zawali syamsi li wujubi adh-dhuhri masalan. Sabab itu ma yalzamu min wujudihi al-wujud wa min adamihi al-adam li dhatihi. Maknanya kalau tidak ada sabab maka tidak ada musabab. Kalau kalau ada sabab pasti ada musabab. Seperti zawali syamsi li wujubi zuhri mathalan. Ya, seperti apa? Zawali syams. Apa zawali? Tergelincir. Tergelincirnya matahari bagi wajibnya solat zuhur. Maknanya setiap kali tergelincir wajib solat zuhur. Ya, maka ada pun syarat. Wasyartu wasyartu ma yalzamu min adamihi al-adamu wa la yalzamu min wujudi wujudun wa la adamun li dhati katamamin hawlin li wujubi zakat. Shuf pada zakat, cuba tengok. Pada syarat, tengok pada syarat. Ma yalzam min adamihi al-adam wa la yalzam min wujudihi wujudun wa la adamun li dhatihi. Maknanya pada syarat ini lazim daripada tidak ada syarat, tidak ada masyrut. Tapi kadang-kadang syarat ada tapi masyrut tak ada. Betul kata la yalzam min wujudihi ay wujudi syarti wujudun wala adamun li dhati. Dia tidak ada. Ya, maknanya orang ambil wuduk itu kan syarat solat kan? Apa masyrutnya? Solat. Adakah setiap orang yang berwuduk itu pasti solat? Tak. Tapi orang yang tidak berwuduk pasti tak solat. Jadi cuba tengok hubungan di antara sabab dengan musabab itu lebih kuat daripada hubungan di antara syarat dan masyarat. Ya. Maka kita kata apa? Ya, kejap. Luzumus sababi bil musabab ashaddu irtibatan min luzumis syarti bil masyrut. Ya. Lazimnya antara sabab dan musabab itu lebih kuat ikatan dia daripada luzumnya di antara syarat dan masyrut. Ya. Luzumus sababi bil musabbabi ashaddu irtibatan min luzumi syarti bil masyrut. Nah, daripada lazimnya syarat dengan masyrut. Cik. Seperti tamamil hawli wujubi zakah. Wal mani'u ma yalzamu min wujudihi al-adam wa la yalzamu min 'adamihi wujudun wa la 'adamun li dhatihi kal haidi li wujubi salati. Mani' itu barang yang lazim daripada wujudnya. Wujudnya mani' itu al-adamu. Wa la yalzam min 'adamihi, dan tidak lazim daripada tiadanya mani' wujudun wa la 'adamun. Tidak lazim daripada tiada mani' ialah tengok haid li wujubis solah. Bila ada haid yalzam min wujudihi ay wujudil haid adamu solah. Betul tak? Adamu wujubis solah. Wala yalzam min adamil haidi, tak lazim daripada tidak ada haid itu ada solat ataupun tak solat. Kerana kadang-kadang orang tak ada haid pun tak solat. Betul tak? Siapa tak ada haid? Orang lelaki ya. Ada dua lagi hukum wada'. Hukum wada'i itu ada lagi dua. Di sini tak disebutkan. Ya, sebab syarat manik sah batal. Dua lagi. Ada sah dan batal. Wa ammal hukmul 'adi. Wa ammal hukmul 'adi fa huwa 'ibaratun 'an
إثبات الربط بين أمر وأمر وجودا أو عدما بواسطة التكرر مع صحة التخلف وعدم تأثير أحدهما في الآخر البتة. Adapun hukum adi itu adalah ibarat daripada isbat rabt, ikatan di antara satu perkara dengan satu perkara yang lain, wujud dan au adaman, ya, sama ada secara wujud ataupun adam, biwasitati takarrur, dengan apa kita tahu, dengan berulang-ulang, ma'asihati takhalluf, berserta sah untuk bersalahan di antara satu sama lain, wa adami ta'thiri ahadihima fil akhar albattata, dan tidak memberi bekas satu kepada satu yang lain albattata. Jadi tengok ya, hukum adi seperti api terbakar, setiap ada api ada terbakar, kadang-kadang ada api tapi tak terbakar, betul tak? Boleh jadi seperti seperti mana yang berlaku pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Jadi cuma kita melihat dari dari sudut takarur dia. Ya. Hukum adi ini dihukum dari sudut takarur. Berulang-ulangnya perkara tersebut berlaku. Oh, ada api terbakar. Ada api terbakar. Ada api terbakar. Oh, kalau macam tu setiap ada api wajib terbakar. Kita pun hukum, kita letak wajib adat setiap ada api terbakar. Tapi kita kata ma'asih hati takhalluf, boleh sah untuk takhalluf. Boleh kadang-kadang ada api tapi tak ada terbakar. Wa'adami ta'thiri ahadiha, ya, letak, dan tidak memberi bekas api kepada terbakar. Itu i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Saya tibayanuhu fi syarh mazhab-mazhab yang lain. Wa aqsamuhu arba'atun. Wa aqsamuhu arba'atun. Rabt wujudin bi wujudin, rabt wujud as-sab'i bi wujud al-akli, rabt 'adamin bi 'adamin, rabt 'adamin as-sab'i bi 'adamin al-akli, rabt wujudin bi 'adamin, rabt wujud al-ju'i bi 'adamin al-akli, ورابط عدم بوجود كرابط عدم الجوع بوجود الأكل. وأما الحكم ورابط عدم بوجود كرابط عدم الجوع وجود بوجود الأكل. Yeah. Ini hubungan ada ada. Seperti apa? Ada kenyang dengan ada makan. Hubungan tiada tiada. Seperti tiada kenyang dengan tiada makan. Hubungan di antara ada dengan tiada. Seperti ada lapar dengan tak makan. Kan? Warabtu adamin biwujudin. Rabat ikat antara tiada lapar dengan ada makan. Ya tak? Orang makan dia tak lapar. Ya? Ada makan tak ada lapar. Baik. Wa amma al-hukmul 'aqli. Wa amma al-hukmul 'aqli fa huwa itsbatu amrin aw nafyuhu min ghairi tawaqqufin 'ala takarrurin wa la wad'i wad'in. Adapun hukum akal itu adalah itsbatu amrin aw nafyuhu min ghairi tawaqqufin 'ala takarrurin wa la wad'i wad'in. Ya, kenapa? Kerana takrif ini hendak mengeluarkan hukum syarak dan juga hukum adat. Ya, kerana hukum akal itu dia tidak tergantung di atas berulang-ulangnya sesuatu ataupun ada wadah yang meletakkan hukum tersebut, tak, ya. Maka setiap hukum yang timbul daripada selain daripada pengulangan eksperimen atau ada wadah yang meletakkan, maka itu adalah hukum akan. Wa aqsamuhu ثلاثه الوجوب والاستحاله والجواز فالواجب ما لا يتصور في العقل عدمه اما ضروره كالتحيز للجرم واما نظرا كوجوب القدم لمولانا جل وعز. Pembahagian hukum akal itu ada tiga, al-wujub wal istihalah wal jawaz. Fal wajibu Hmm.
Tengok. Fal wajibu, tengok eh. Dia ada takdir di situ, in aratta ma'rifata, dia fafasihah. In aratta ma'rifata ahkamal ma'rifata ahkamil akli. Fal wajibu, tengok. Fal wajibu, atas tu al wujubu. Di sini dia tangan al wajibu. Ha. Ya. Ma la yutasawwaru fil akli adamu. Kenapa? Kenapa? Kenapa didatangkan al-wajibu di sini? Kerana bila mana kita mentafsirkan al-wajibu, di situ terkandungnya al-wujub di situ. Ya. Yeah? Siapa? Saya nampak banyak macam banyak muka baru. Siapa yang hadir dalam dars Kifayatul Awam Makulat Risalah Mantik? Angkat tangan. Angkat tangan. Saya nak tengok. Tak ramai. Tak apalah. Ini saya kata nak bahas secara ijmal kan? Ijmal lah. Fal wajibu ma la yutasawwaru fil akli adamuhu. Barang yang tidak ditasawur pada akal akan tiadanya. Jadi wajib itu terbahagi kepada dua. Imma daruratan kata hayyuzil jirmi, seperti bertempatnya bagi jirim. Ya, kerana bertempat bagi jirim itu adalah suatu yang diakalkan oleh akal kita. Kita tidak menerima pada akal kita sebuah jirim itu tidak bertempat. Betul tak? Tak terima pada akal kita sebuah jirim tak mempunyai tempat. Maka sebab itu dia kata wajib ini adalah wajib secara darurah. Apa maksud wajib secara darurah? Iaitu ma la yahtaju ila an-nazar. Ia tak perlu kepada nazar. Wa imma nadharan, ataupun wajib yang kedua, bahagian yang kedua ialah nazar. Terkadang ada perkara yang perlu kepada nazar. Ketika mana kita nak hukum, ini wajib. Apa dia? Kawujubil qidami limaulana jalla wa azza. Ya, seperti wajib qidam bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tak dapat dengan secara darurah. Ya. Adakah kita mendapat dengan hissi kita Allah itu qidam? Tak. Ya. Melainkan dia perlu kepada fikir, perlu kepada nazar untuk mengisbatkan Allah Ta'ala itu adalah zat yang qadim. Wal mustahilu, wal mustahilu ma la yutasawwaru fil aqli wujudu imma daruratan kata'arri al-jirmi 'anil harakati was-sukuni ma'an wa imma nazaran kasyariki li maulana jalla wa 'azza. Dan mustahil ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu, barang yang tidak ditasawurkan pada akal akan wujudnya. Maknanya sesuatu yang pasti tiada. Ya, pasti tak sabit. Imma daruratan. Jadi sesuatu yang dihukumkan pada akal kita itu pasti perkara itu tak boleh ada. Sama ada perkara itu dihukumkan secara darurah ataupun secara nazarah. Kata'arri al-jirmi anil harakah, seperti kosong jirim daripada harakah wa sukun ma'an. Ya, seperti apa dia, ta'arri jirim, kosongnya jirim daripada harakah wa sukun. Itu mustahil. Akal kita secara daruri dapat memahami bahawa handphone ini tak dapat tidak, dia mesti, dia tak boleh sunyi daripada gerak dan diam. Dia mesti ambil salah satu daripada dua sifat. Imma dia gerak, wa imma dia diam. Kalau dia kosong daripada kedua-dua sifat itu, mustahil akal. Nazaran wa imma nazaran kasyariki limaulana jalla wa azza. Ataupun nazari, iaitu seperti syarik sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal jaizu ma yasihhu fil aqli wujuduhu wa adamuhu imma daruratan kal harakati lana wa imma nazaran ka ta'zibil muti'i wa ifadatil 'asi.
Adapun jaiz itu ialah sah pada akal, ada dan tiada dia. Ya. Sama ada hukum kita terhadap perkara sebut tersebut itu secara daruri ataupun secara nazari. Seperti apa geraknya kita? Gerak kita itu harus ke wajib? Harus. Ya. Ya, maka gerak kita itu kita dapat secara daruri. Kita kata ini harus. Ya. Ha, tak perlu fikir, eh kita ni bergerak ke tak ni? Tak perlu fikir pun. Wa imma nazaran, eh, seperti ta'zibil muti', ya, iaitu mengazab orang yang melakukan ketaatan. Ah, ini yahtaj ila nazar. Macam mana? Bagaimana boleh ta'zibil muti'? Bukankah al muti' mereka itu patutnya ithabatil muti'? Betul tak? Kalau ithabatil muti' itu daruri. Itu tak perlu kepada nazar kerana sabit sore. Tetapi ta'zibil muti' ini nazar. Ya, perlu kepada nazar. Macam mana orang beribadah tapi dia diazab? Ya. Makul. Bukan matkul, matkul kawanku. Wa ithabatil 'asi. Aywah, al muqaddimatu tsaniyah. Al muqaddimatu tsaniyah. في المذاهب في الأفعال الحيوان الاختيارية والمذاهب في الأفعال ثلاثة مذهب الجبرية ومذهب الجبرية ومذهب القدرية ومذهب أهل السنة. Okay. Mazhab mukadimah yang kedua ini musannif menjelaskan tentang mazhab-mazhab pada menyatakan af'al ikhtiyariyah. Ya, bila disebut di sini mazhab yang membahaskan af'al hayawan, hayawan di sini bukan hayawan natik, eh, tak kira hayawan itu natik ataupun ghairun natik masuk. Ya. Al-hayawan al-ikhtiyariyah, bila disebut ikhtiyariyah dia buang ittirariyah. Kerana af'al itu ada dua, ikhtiyariyah, al-ittirariyah. Al-ittirariyah sepakat mazhab Jabariyah, Qadariyah, Ahlus Sunnah, itu semua min af'alillah. Tetapi pada masalah ikhtiyah, ikhtiyariyah, ini berlaku ikhtilaful ulama. Jadi, ada tiga mazhab. Famazhabul Jabariyah. Ataupun Jabariyah. Famazhabul Jabariyah. وجود الأفعال كلها بالقدرة الأزلية فقط من غير مقارنة لقدرة حادثة. جيد. مذهب جبرية. itu وجود الأفعال كلها بالقدرة الأزلية. Maknanya perbuatan-perbuatan ikhtiariyah itu ada dengan semata-mata kudrah azaliyah. Fakat tanpa adanya muqaranah, bersertaan dengan kudrah al-hadithah. Ya, maknanya kita ini tak ada kuasa untuk ikhtiar. Kita tidak mempunyai ikhtiar. Tak perlu datang belajar pun. Ilmu datang sendiri daripada Allah. Ya. Tak perlu susah-susah bangun pagi, ya, ambil wuduk, gosok gigi, apa semua. Ya, tak perlu. Tidur je. Ya. Solat tu sendiri nanti Allah gerakkan kita. Allah gerak solat, kita solat lah. Kalau Allah tak gerak, tak gerak. Itu mazhab Jabariyah. Ya? Kerana semata-mata dengan kudrah hazaliyah. Ya, maknanya seolah-olah mazhab ini mereka menafikan hukum syarak. Ya? Sebab itu sebahagian ulama menghukumkan kepada mereka ini kafir. Tetapi di atas yang mu'tamad tak kafir. Kenapa? Kerana mereka itu mengucap syahadah. Ya. Selama mana seorang itu mengucap syahadah, walaupun dia itu i'tiqadnya sesat, maka dia tetap dibilang daripada ahlul kiblah. Ya. Jangan sesekali kita mengkafirkan. Wa mazhabul qadari. Wa mazhabul qadari yadi wujudul af'ali al-ikhtiyari yadi mazhab qadariyah itu ada fi'il ikhtiyariyah dengan kudratil hadithah faqat mubasharatan atau tawalludan.
Yeah. Mazhab Qadariyah, dia semata-mata menyandarkan af'al ikhtiyariyah kita itu kepada kudrah hadithah, iaitu kudrah yang ada pada diri kita, tanpa menyandarkan kepada kudrah azaliyah, iaitu kudrah pada zat Allah Ta'ala. Maknanya siapa yang minum? Kita. Siapa yang belajar? Kita. Siapa yang berjalan? Kita. Siapa yang makan? Kita. Siapa yang bekerja? Kita. Itu dengan kekuatan diri kita sendiri, tenaga kita sendiri. Ya. Berbeza dengan Jabariyah tadi. Ya. Jabariyah tadi kata tak banyak usaha. Kita tak ada kuasa untuk ikhtiar. Ya. Baik. Lepas tu dia kata min ghairi muqaranatin, dia kata bil qudratil hadithah faqat mubasharatan aw tawalludan. Baik. Wa mazhabu ahli sunnah. Wa mazhabu ahli sunnati wujudul af'ali kulliha bil qudratil azaliyyati faqat ma'a muqaranatil af'ali al-ikhtiyariyyati li qudratin hadithatin la ta'thira laha la mubasharatan wa la tawalludan. Baik. Mazhab ahli sunnah. Ha ni. Fa'il af'al ikhtiyariyah itu dengan kudratul azaliyah faqat, berserta muqaranah dengan kudrah hadithah. Dia berserta, maknanya af'al ikhtiyariyah itu berlaku dengan gabungan daripada kudrah azaliyah dan kudrah hadithah. Muqaranah, sama-sama. Liqudratin hadithatin la ta'thira laha, tetapi kudrah hadithah itu tidak ada taksir kepada melakukan af'al ikhtiyariyah. Tak ada taksir. Yang memberi taksir itu apa? Kudrah azaliyah. Ya. Jadi, sebab itu, Asy'ariyah itu adalah golongan Jabariyah yang mutawassithah. Ya, yang pertengahan. Maknanya apa? Apa maksud? Maknanya Asy'ariyah mereka mengisbatkan kudratul hadithah, tetapi kudratul hadithah yang la ta'thira laha. Dia tidak memberi kesan kepada berlakunya af'al ikhtiyariyah itu. Berbeza dengan Jabariyah, mereka langsung tidak mengisbatkan kudrah hadithah daripada al-hayawan. Tetapi Asy'ariyah hampir seperti Jabariyah, dia mengisbatkan kudrah hadisah tetapi la ta'thira laha. Tetapi tak ada, tak memberi bekas. Tengok, syur. Jadi, dalam di sisi ahli sunnah, Asy'ariyah, dengan kita mengisbatkan ada kudratul hadisah, bermakna kita mempunyai kasab. Kita mempunyai usaha untuk melakukan sesuatu, untuk solat, untuk menuntut ilmu, untuk makan, untuk minum. Kita disuruh untuk berusaha. Jabariyah tak? Jabariyah tolak habis. Tak payah usaha, tak payah solat, tak ada solat kerana kita tak ada kudrah. Yeah. Bukan masalah la ta'thir, tak ada. Yeah. Kudrah hadisah tu tak ada. Baik. La mubasharatan wala tawalludan. Wa amma al-kasbu. Wa amma al-kasbu fa huwa ibaratun an ta'alluqil qudrati al-hadithati bil maqduri fi mahalliha min ghairi ta'thir. Adapun kasab, iaitu usaha, ibaratun an ta'alluqil qudrati al-hadithah, ibarat daripada ta'alluq, iaitu kerja. Kerjanya qudrah hadithah ini bil maqdur, kepada maqdurnya, iaitu muta'allak dia ataupun benda yang ditakluk oleh sifat qudrah, perkara-perkara yang apa kita kata, ya, saya tak tahu nak terjemah apa ni. Perkara muta'allak maknanya apa? Sandaran, bukan. Bil maqduri fi mahalliha min ghairi ta'thir, tanpa memberi bekas. Maknanya kita itu kasab, itu nama dia kasab. Maknanya
kita ini mempunyai kudratul hadithah. Dan kudratul hadithah kita ini dia bertakluk kepada makdur. Ya, benda yang kita lakukan. Ya. Contoh ya, ketika saya minum. Ini kan saya mempunyai kudratul hadithah. Dan saya minum. Ini makdurnya. Adakah dia memberi taksir kepada hilangnya haus saya? Tak. Itu nama dia kasab. Usaha. Okay, kita terjemah dalam Melayu kita usaha. Dalam Al-Quran dia sebut apa? Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Fima bahith hunak. Tapi saya tak nak panjang. Tapi lah. Al-Muqaddimatu Thalithah. Al-Muqaddimatu Thalithah fi anwa'i syirki wa anwa'u syirki sittatun. Syirku istiqlalin wa huwa isbatu ilahaini mustaqillain ka syirkul majusi. Ah, tengok. Fi anwa'i syirk. Ya, tengok. Pada muqaddimah thaniyah itu dia membahaskan tentang tiga mazhab kan? Tentang af'alul ikhtiyariyah. Apa munasabah didatangkan muqaddimah thaniyah ke atas muqaddimah al-ula yang membahaskan tentang ahkamul aqliyah, tentang al-ahkam iaitu yang terkandung daripadanya al-aqlu wal-ada wasyara'u. Kenapa? Kerana musyarak pada tiga. Musyarak pada tiga. Oh, pada ahkam ada tiga. Pada mazhab af'al, mas'alatul af'al, ada tiga mazhab. Musyarak di situ. Baik, kemudian didatangkan dengan muqaddimah thalithah iaitu fi anwa'i syirik. Yang pertama ialah syirku istiqlal iaitu mengisbatkan dua Tuhan mustaqillaini ka syirkil majus. Iaitu dia mengisbatkan dua Tuhan yang mustaqil. Maknanya ini satu, ini satu. Seperti syiriknya orang majus. Orang majus, mereka itu mengiktikadkan ada dua Tuhan. Ada Tuhan Nur. Tuhan Nur. Bukan Nur Amalina. Tak. Tuhan Nur. Tuhan Cahaya. Dan Tuhan Zulmah. Tuhan Kegelapan. Ya. Oh, Tuhan Nur ini adalah Tuhan kebaikan. Tuhan Zulmah ialah Tuhan kejahatan. Kasyirkil majus. Aywa, wa syirku tabi'in. Syirku tabi'in wa huwa tarkibul ilahi min alihatin kasyirkil nasara. Seperti syiriknya orang Nasara, syirku tabi'in. Iaitu dia tarkib ilah min alihah. Maknanya Tuhan itu satu. Dia tak, maknanya di sini dia ghairu mustaqil, maknanya dia dalam satu yang sama tetapi terbahagi kepada tiga. Yang tadi berbeza, yang tadi ini satu, ini satu. Itu maksud mustaqil lain. Tapi di sini syirku tab'id satu tetapi dalam ni ada tiga. Kiranya 3-in-1. Instant. Instant coffee. Tarkibul ilah min alihatin ka syirkin nasara, seperti syiriknya orang Nasara. Aywa. Wa syirku taqribin wa huwa ibadatu ghairillahi ta'ala liyuqarriba ila Allah ta'ala zulfa ka syirki mutaqaddimil jahiliyyati. Dan ketiga ialah syirik takrib, iaitu ibadatnya selain Allah Ta'ala untuk mendekati kepada Allah Ta'ala ka syirki mutaqaddimi al-jahiliyah. Seperti orang-orang jahiliyah dulu, mereka itu mendekati kepada berhala supaya apa? Supaya mereka nak mendekati kepada Allah. Kata mereka, oh, kita tidak boleh terus kepada Allah, tapi kita kena melalui sesuatu. Mereka mendekati berhala. Mereka mengambil berhala sebagai wasilah untuk sampai kepada Allah. Oh, kemudian hari ini orang nak samakan. Oh, hari ini kita mendekati para awliya Allah. Kenapa? Kerana kita nak mendekati kepada Allah. Hey. Oh, ni syirik juga macam tu. Syirik takrib lah tu. Tak. Yeah. Lain. Wa syirku taqlidin. Wa
شرك تقليد وهو عبادة غير الله تعالى تابعا لغير كشرك متأخر الجاهلية. Yang keempat ialah syirik taklid, iaitu ibadat kepada selain daripada Allah Ta'ala, taba'an lil ghairi, kerana semata-mata ikut kepada orang tersebut. Kasyirki mutaakhiri al-jahiliyah, iaitu mereka ini bila mana beribadah kepada berhala, eh, ditanya kenapa? Kenapa? Kerana kami ini nenek moyang kami yang dulu menyembah berhala ini, maka kami ikut. Ha, taklid, ya, yeah? Taklid buta. Ya. Kasyirku asbabin wa huwa isnadu ta'thiri li asbabil 'adiyati kasyirkil falasifati wal qada'i ayyina. Yang kelima ialah syirik asbab, iaitu mereka ini menyandarkan takfir, iaitu memberi bekas itu lil asbabil adiyah, bagi sebab-sebab adiyah, seperti syirik falasifah tabi'in wa man tabi'ahum ala dhalik, iaitu oh, macam mana kita nak bakar ni? Oh, dengan api. Maknanya api akan memberi kesan kepada terbakarnya ini. Secara tabiatnya api itu sendiri memberi terbakarnya kepada tisu secara tabiat. Itu dia syirku asbab. Bukankah sebab bagi terbakar ini adalah api? Api. Ini hati-hati, ya. Kadang-kadang kita tak perasan. Eh, tak boleh. Tak, kalau nak sembuh COVID mesti ambil vaksin. Ubat tu sebab, kan? Sebab, kan? Sembuh itu musabab, kan? Musabab, ya. Yeah? Jadi jangan sampai kita jatuh kepada syirik asbab di sini, ya. Yeah? Jangan sampai jatuh kepada syirik asbab, ya. Yeah? Seperti syirik yang orang-orang falasifah dan tabi'i ingin, kerana mereka itu semata-mata dengan benda itu boleh menyembuhkan, dengan benda itu boleh mengenyangkan, dengan air ini boleh menghilangkan haus. Ya. Wa syirkul aghrad. Syirkul aghrad wa huwa al-amal li ghairi. Ini syirik yang beramal, maknanya dia beramal tetapi kerana orang lain. Oh, nak orang pandang dia. Eh, aku ni orang soleh. Oh, aku datang majlis ilmu ni, aku ni alim. Oh, aku ni rajin datang majlis ilmu. Ya, yeah? Oh, pakai jubah, pakai serban besar, ya, yeah? Bawa tasbih lagi, ya, yeah, supaya oh ni ahli zikir ni. Ha. Ya, yeah? Kerana apa? Beribadah kepada selain Allah. Ya. Yeah? Ini syirik yang tak syirik. Maknanya dia tak sampai jatuh kepada kufur. Ya, yeah? Tapi haram, berdosa. Ya, yeah? Ni kalau kita baca dalam bab tasawuf, dia masuk dalam bab riak. Dia daripada syirik. Syirkul aghrad. Kenapa? Kerana gharad dia untuk kepada makhluk, bukan kepada Allah. Ya. Dia berzikir kenapa? Supaya makhluk pandang dia. Ya. Dia datang kepada majlis ilmu kenapa? Supaya dia dipuji oleh kawan dia. Oh. Dia jumpa Habib ni. Kemudian dia ambil gambar masuk Facebook. Sebab apa? Oh, Masya Allah. Oh, bagusnya. Tunggu like banyak tak? Eh, like, banyak ni like ni. Wa hukmul arba'ati. Wa hukmul arba'ati al-uwal. Uwal. Wa hukmul arba'ati al-uwal. Al-kufru bil-ijma' wa hukmul sadisi al-ma'fiyatu min ghairi kufrin bi-ijma'un. Wa hukmul khamisi at-tafsilu. Tengok dia kata apa? Hukum empat yang pertama, kafir bil-ijma'. Yang hukum keenam iaitu syirkul aghrad, maksiyah min ghairi kufrin bi ijma', tak kufur. Yang keenam iaitu syirkul aghrad. Adapun yang kelima itu ada tafsil, ya. Yang kelima mana? Syirku asbab. Ada tafsil. Faman qala fil asbabil 'adiyati innaha tu'athiru bi tab'iha, ya, sesungguhnya dia memberi kesan kepada tabiat, dengan tabiat dia. Faqad hukiya. Ha, ijma' kafirnya bila mana dia mengiktiqadkan zat air ini yang menghilangkan haus, zat nasi yang menghilangkan apa, lapar, zat api yang menghanguskan,
zat vaksin yang mencegah daripada virus COVID-19. Ustaz ni antivirus, antivaksin. Okey, terus. Wa man qala innaha tu'athiru bi quwwatin aw da'aha Allah ta'ala fiha. Fa huwa fasiqun mubtadi'un wa fi kufrihi qawlan, iaitu ini pada kaul yang Mu'tazilah yang mengatakan bahawa seseorang itu sesuatu itu dia memberi bekas dengan kekuatan ataupun kudratul hadithah yang Allah ciptakan pada perkara tersebut, dan itu yang memberi bekas. Maknanya apa? Dia tak kafir di sini. Ini kaul Mu'tazilah di sini tak kafir. Kenapa? Kerana mereka masih lagi ada penisbatan takfir itu kepada Allah. Walaupun bukan penisbatan takfir itu secara direct kepada Allah, iaitu mereka menisbahkan kepada kudratul hadithah, tetapi kudratul hadithah ni siapa jadikan? Mereka kata Allah. Masih lagi ada unsur-unsur menisbahkan kesan itu kepada Allah, maka dia tak kafir tetapi dia fasik mubtadi'. Wa fi kufrihi qawlan, ini kita dah baca dalam tahqiq al-maqam yang lepas, ya, bahkan setengah ulama yang mengatakan bahawa apa kaul Mu'tazilah ini bahkan mereka ini lebih teruk daripada golongan Majusi. Kenapa? Kerana ini mereka ini bukan menduakan Allah. Kalau Majusi menduakan Allah, iaitu ada Tuhan Nur dan Tuhan Zulmah, Mu'tazilah lagi teruk. Setiap orang mempunyai kudratul hadisah. Ini ada berapa orang ni? Semua mempunyai kudratul hadisah yang lahu ta'athir. Ada berapa Tuhan kalau macam tu? Ramai lah. Lagi dahsyat daripada Majusi. Tetapi yang muktamad tak kufur. Ya, tak kufur. Al-Muqaddimatul Rabi'ah. Al-Muqaddimatul Rabi'ah fi usulil kufri wal bid'ah. Tengok. Setelah musannif pada muqaddimah thalithah menyatakan tentang anwa'us syirik, beliau menyatakan tentang usul kufri wal bid'ah. Tengok munasabah dia. Ya. Di mana di sini ada hubungan umum wa khusus min wajhin. Ya, umum wa khusus min wajhin pada muqaddimah thalithah dan juga rabi'ah. Di mana yanfarid lil muqaddimati thalithah fi syirkil aghrad. Kerana syirkil aghrad itu tak kufur. Wa yanfarid fil muqaddimatir rabi'ah fil ijabiz zati. Pada ijabuz zati, kerana ijabuz zati itu bukan syirik tapi kufur. Baik, wa usulul kufri wal bid'ah sab'atun. Ini penting, ya. Usul, asal usul seseorang itu dia jatuh kepada kufur dan bid'ah ada 7. Kita tengok. Kenapa? Hari ini banyak orang yang jatuh ke dalam golongan-golongan tersebut. Wal iazubillah. Yang pertama, al-ijabu dzati wa huwa isnadul kainati ila Allah ta'ala ala sabil at-ta'lil aw at-tab'i min ghairi ikhtiyari. Iaitu mereka ini menyandarkan kainat itu kepada Allah Ta'ala ala sabil at-ta'lil, atas jalan illah ma'lul, atau atas jalan tabiat. Ini atas kaul falasifah yang mengatakan bahawa illah ma'lul itu kerana illah di sisi falasifah, bukan illah di sisi asyairah. Walaupun kita menggunakan lafaz yang sama, tetapi makna di sisi kita adalah berbeza dengan makna di sisi filosof. Jadi makna yang dipegang oleh falasifah itu kufur. Kenapa? Kerana mereka mengatakan illah itu sendiri yang memberi bekas. Tabiat dia itu memberi bekas. Zat dia. Adapun golongan daripada falasifah iaitu tabaiyin, mereka mengatakan hampir sama seperti teori illah wal ma'lul. Cuma mereka ini ada berbeza sikit dari sudut ada syarat dan ternafi mana. Itu tak apalah, nanti akan datang. Wa tahsinul aqli wa huwa kaunu af'alillahi ta'ala wa ahkamihi mawqufatan 'aqlan 'ala al-aghradi wa hiya jalbul maqalihi wa darul mafasid. Tahsinul aqli,
tahsinul akli ini diguna pakai oleh golongan Mu'tazilah. Ya. Golongan Mu'tazilah. Iaitu apa? Mereka mengatakan bahawa perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala itu terhenti secara akal di atas akhirat. Iaitu, oh, kalau ini ada masalah, ada maslahah, maka ini adalah baik pada akal, maka itulah yang diperintahkan Allah. Itulah yang Allah kehendak. Ya. Jadi, itu dia kata, ya, mauqufatun aklan. Akal yang menghukum ini baik, ini buruk, bukan syarak. Adapun kita ahli sunnah, syarak yang menghukum. Ya. Eh, sedekah kepada orang miskin baik ke jahat? Mana kita tahu baik? Kalau tak ada syarak, mana kita tahu sedekah kepada orang miskin itu baik? Kita mencela orang, kita mengumpat orang, itu baik ke jahat? Jahat sebab Nabi cakap jahat. Cuba kalau Nabi tak cakap kat kita, itu jahat, itu berdosa, kita tahu itu baik jahat. Tak, Mu'tazilah kata tengok masalah, ada masalah tak di situ? Oh, kalau ada masalah, itu baik dengan akal, dihukumkan dengan akal. Jadi panggil at-tahsin wa taqbih al-aqliyain. Wa taqlidur radi. Taklidur radi, wahai mutabaatul ghairi li ajli al-hamiyyati wa ta'assubi min ghairi talabin lil-haqqi. Taklidur radi, taklid yang apa, radi. Radi. Jijik. Wahwa mutabaatul ghairi li ajli al-hamiyyah, iaitu mengikut semata-mata kepada orang lain li ajli al-hamiyyah. Li ajli al-hamiyyah ni maknanya hamiyyah ni sifat, oh, ini family aku, aku kena pertahankan dia, aku kena ikut dia. Yeah. Oh, ini parti aku. Oh, ini persatuan aku. Oh, ini... Ha, macam tu. Yeah. Walaupun kita tahu itu salah, tapi kerana li'ajlil hamiyah. Semangat apa? Semangat... Semangat kesatuan. Semangat ke... Itulah apa kita panggil. Kekerabatan. Ha, ya, ada orang, oh, sebab dia family aku. Oh, ni Al-Attas. Kita Al-Attas, sama-sama Al-Attas. Ya. Wa ta'assub. Ya, dan sifat ta'assub. Ya, ta'assub ni orang yang tidak insaf. Ya, tidak insaf. Ya, maknanya, oh, guru aku ni famous lah. Jadi, dia cakap mesti betul. Tak. Siapa kata? Ya. Oh, follower dia 4 juta. Dalam Facebook, like dia banyak. Ni, mesti betul. Tak, siapa kata? Ya. Oh, dia pernah masuk TV. Oh, dia pernah ambil sanad hadis, sanad ahliyah. Ya, dalam hadis Bukhari. Tak. Wa ta'assub min ghairi talabin lil haqq. Wa rabtul adi. Wa rabtul adi. Wahwa ismatul talazumi baina amrin wa amrin wujudan au alaman biwasitatit takarruri. Aywa. Terus. Wal jahlul murakkab. Wahwa ay yajhala al-haqqa wa yajhala jahlahu bihi. Jahil murakkab. Ya. Iaitu orang yang jahil tentang kebenaran dan dia jahil tentang bahawa dia itu jahil tentang kebenaran. Rabtul adi itu maknanya isbatul talazum. Ya, maknanya ma'a'ada misihati takhalluf. Ya, berserta tak boleh takhalluf. Oh, kalau kita nak sembuh mesti makan ubat. Kalau kita nak bakar ini mesti kena ada api. Kalau kita nak macam tu. Itu rabtul adi. Itu akan membawa seseorang itu kepada kekufuran. Ya, begitu juga jahlul murakkab. Begitu juga watamassuk fi aqaidil iman bi mujarradi zawahiril kitab wa sunnah. Eh, itu semata-mata berpegang di atas zahir Al-Quran dan sunnah. Ini yang banyak hari ni. Ya, oh, yadullah fawqa aidihim. Allah cakap macam tu. Allah ada tangan. Oh, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Eh, Allah cakap 'alal 'arsyistawa. Oh, okey, kalau macam tu, usolli 'alal mayyiti. Aku solat atas mayat. Naik atas mayat, semayang atas. What the... Okey, min ghairi tafsilin ma baina ma yastahilu zahiruhu minha wa ma la yastahil wal jahlu bil qawa'id al aqliyah. Aywa. Wal jahlu bil qawa'id al aqliyah.
الذي يلعن بوجوب الواجبات وجواز الجائزات واستحالة المستحيلات وباللسان العربي. معطف kepada قواعد العقلية tadi tu. وبال قواعد العقلية. وباللسان العربي الذي هو علم اللغة والإعراب والبيان. نعم. Ya, jahil kepada al-qawaid al-aqliyah. Ya, iaitu jahil dengan wajib, wujubul wajibat, jawazul jaiza, istihal. Ini semua hukum aqliyah. Ya, begitu juga lisanul arabi, ya, ilmu lughah wal i'rab wal bayan, balaghah, nahu, saraf. Ya, kenapa? Kerana seseorang itu dia akan salah memahami Quran dan hadis kalau dia tidak betul konkret di dalam dua kawaid ini, ya, kawaid lisan dan juga al-aqliyah. Al-muqaddimah al-khamisah bil mawjudat wal mawjudat bin nisbati ila al-mahall wal mukhassas wal mukhassas arba'atu aqsamin. Mawjudat ada 4, ya, dengan nisbah kepada mahall dan mukhassas. Mahall apa dia? Zat. Al-mukhassas apa dia? Al-fa'il. Aywa. Ismun ghaniyun 'anil mahalli wal mukhassis wa huwa zatu maulana jalla wa 'ala. Wa ismun muftakhirun ila al mahalli wal mukhassis wa huwa al a'rad wa ismun muftakhirun ila al mukhassis duna al mahalli wa huwa al ajram wa ismun mawjudun fi mahalli wa la yaftakhiru ila mukhassisin. Empat pembahagian mawjudat ini dibahaskan di dalam sifat qiyamuhu binafsih, ya, secara khusus. Ini adalah pembahagian, ya. Ya, kalau jadi qismun ghaniyun 'anil mahall wal mukhassis, zat maulana jalla wa azza, ya, muftakirun ila mahall wal mukhassis, itu a'rad, ya, a'rad jirim. Jirim itu muftakirun ilal mukhasis dunan mahal, kerana jirim itu dia zat, dia bukan sifat, maka dia tidak perlu kepada mahal. Lepas tu dia kata dunan mahal, tetapi dia perlu kepada mukhasis. Kenapa? Kerana jirim itu min hawadith. Wa qismun mawjudun fil mahalli la yaftakiru ilal mukhasis wa wasifatu maulana jalla wa azza, iaitu pembahagian yang apa, wujud fil mahal la yaftakiru ilal mukhasis, dia berdiri kepada mahal iaitu zat, tetapi dia tidak berhajat kepada mukhassis. Apa dia? Iaitu sifat Allah. Kerana sifat Allah dia berdiri kepada zat. Tetapi adakah sifat Allah itu dia perlu kepada mukhassis, pencipta? Tak, kerana dia qadim. Al-muqaddimatus sadisah. Tengok, setelah musannif masuk kepada al-mawjudat tadi, kemudian masuk kepada al-mumkinat. Kerana al-mumkinat itu lebih akhas daripada al-mawjudat. Eh, dia min anwa'il mawjudat. والمتقابلات ستة: الوجود والعدم والمقادير والصفات والأزمنة والأمكنة والجهات. Mungkinat mutaqabilat maknanya mungkinat yang bertentang, dia saling bertentang antara satu sama lain. Mungkinat ni banyak, ya. Ini dia boleh terima gerak dan diam. Mukabil tak? Mukabil harakah dengan sukun itu mukabil. Handphone ini warna dia apa? Hitam. Mukabil tak? Dia ada mukabil dia. Hitam mukabil dia apa? Putih. Tak hitam. Ya. Hitam mukabil dia ialah tak hitam. Gula manis. Sifat apa? Manis. Mukabil dia apa? Tak manis. Itu mumkinat mutaqabilat. Kerana ini adalah sifat-sifat yang mungkin untuk berlaku kepada gula, iaitu manis. Dan mukabil dia itu juga harus untuk dia terima. Boleh gula jadi masin? Harus, harus. Mungkin. Yeah. Boleh dia jadi pedas, boleh nanti dia jadi cili, ya. Al-wujud wal-adam wal-maqadir wal-sifat. Maqadir ini apa? Qadar. Panjang, pendek, gemuk, kurus, tinggi. Wal-azminah tempat, apa, masa. Amkinah tempat. Wal-jihah, apa, arah, yeah. Kalau dia ke atas, maka dia tak ke bawah. Dia ada di atas meja sekarang ni, kan. Mukabil dia apa? Dia tak berada di atas meja. Sekarang ni mungkin untuk dia berada di atas meja. Mungkin tak untuk dia berada tidak di atas meja? Mungkin.
Itu mungkin mutaqabilat. Tapi sekarang ini Allah pilih untuk dia berada di atas meja. Ini perbahasan ini masuk dalam sifat iradat Allah Subhanahu wa taala. Al-muqaddimah as-sabi'ah. Al-muqaddimah as-sabi'ah fi sifat al-ma'ani al-azaliyyah wal-qudrah al-azaliyyah 'ibaratan 'an sifat yata'atta biha ijad kulli mumkin wa 'idamuhu 'ala waqt al-iradah. Al-qudrah al-azaliyyah, qudrah azaliyah itu ialah ibarat daripada sebuah sifat yang yata'atta biha ijad kulli mumkin wa idamuhu ala wifqil iradah, iaitu sifat qudrah azaliyah ini dia ada sifat yang dengan sebab sifat itu boleh untuk Allah mengadakan mungkin dan meniadakan mungkin ala wifqil iradah, di atas muafakat dengan iradah. Sifat qudrah dan iradah dia mesti saling, apa kita kata, bersepakat ataupun muafakat di antara satu sama lain. Jadi tidak boleh berkhilaf di antara satu sama lain. Wal iradatu sifatun yata'atta biha takhsisul mumkini bi ba'di ma yajuzu alaih. Dan iradat itu adalah sebuah sifat yang yasluh, yata'atta maksudnya yasluh biha, iaitu bisifah takhsisul mumkini, menentukan mumkin bi ba'di ma yajuzu alaih. Tengok iradat dikata apa? Bi ba'di ma yajuzu. Bi ba'di ma yajuzu, inilah mumkinat mutaqabilat. Bukankah jaiz itu adalah mungkin? Jaiz itulah mungkin. Ma yajuzu alaih. Wal ilmu sifatun yankashifu biha al-ma'lumu ala ma huwa bihi. Wal hayatu sifatun yasihu mimman qamat bihi al-ilmu. Ilmu sifat yang terbuka dengannya. Inkishaf, berlaku kashaf, inkishaf. Al-ma'lum ala ma huwa bihi, sebagaimana ada ia. Sebagaimana ada dia, sebagai ala ma huwa bihi, maknanya ala ma fi nafsil amri. Wal hayatu sifatun, iaitu sifat ilmu Allah Ta'ala tu tidak menyalahi nafsul amri. Maknanya itulah berlaku. Itulah yang Allah Ta'ala tahu, ya, sebagaimana yang berlaku pada nafsul amri. Wal hayatu sifatun yasihu mimman qammat bihi idrak, iaitu sifat yang sah untuk bersifat dengan sifat-sifat idrak. Aywah. Fasamu al-azal sifatun yankashifu biha kullu mawjudin ala ma huwa bihi inkishafan yubayinu siwahu daruratan. Wal basaru misluhu wal idraku ala al-qawli bihi misluhu. Yang sama al-azali itu ialah sifatun yang kashifu biha kullu mawjudin. Sekejap. Sifat yang terbuka dengannya, nyata kepada Allah dengannya, dengan apa? Dengan sifat itu, iaitu sifat sama. Kullu mawjudin, setiap perkara yang mawjud. Selama mana perkara itu mawjud, sawa'un kana qadiman aw hadithan, sifat sama yan kashif, selama mana perkara itu mawjudat, daripada zat dan sifat dia mawjud, nyata kepada Allah, Allah Ta'ala mendengar perkara tersebut, selama mana dia mawjud. Okey, macam mana perkara yang ghairu mawjud? Sama tidak bertakluk kepada perkara yang ghairu mawjud. Gerak, diam, itu ghairu mawjud. Perkara amrun i'tibari, maka sifat sama tidak bertakluk. Yubayinu siwahu daruratan. Itu bezakan di antara satu dengan satu yang lain. Wal basaru misluhu wal idraku ala al qawli bihi mithluhuma. Ada kaul yang menyabitkan sifat al idrak, al mubsarat, al masmu'at, al mashmumat. Wal kalamul azali, wal kalamul azali wa huwa al ma'na al qa'imu bil dhati wal mu'abbaru anhu bil ibarat al mukhtalifat al mubayinu lil jinsi al huruf wal aswat al munazzahu 'an al ba'd wa kulli
والتقديم والتأخير والتجدد والسكوت واللحن والإعراب وسائر أنواع التغيرات المتعلق بما يتعلق به العلم من المتعلقات. Tengok dia kata kalam azali itu ialah al-makna al-qa'im. Apa itu al-makna? Ha, pelajar lama. Apa al-makna? Dia kata al-makna al-qa'imu. Apa dia? Ha, istilah ni. Istilah dalam ilmu kalam. Ya, al-makna bila dia sebut itlaq dengan al-makna, itu maksudnya sifatun mawjudatun. Sifat yang ada. Ya, sifatun mawjudatun. Ya? Jadi kalau kita jumpa dalam kitab ilmu kalam, dia sebut al-makna ala tul sifatun mawjudatun. Al-qa'imu bidzat, yang berdiri ia pada zat. Al-mu'abbaru anhu bila ibaratil ma, yang ditakbirkan, diungkapkan dengannya, daripadanya itu ibarat yang berbeza-beza. Ya, ada Al-Quran, ada Injil, ada Taurat. Al-mubayin li jinsil hurufi wal aswad, yang apa berbeza apa bagi jinsin apa jinsil huruf wal aswad, al-munazza'an al-ba'di wal kulli. Tak ada. Ya, kerana apa? Kerana Al-Kalam Al-Azali ini dia adalah sifat yang ada di zat Allah Ta'ala. Sifat yang ada di zat Allah Ta'ala itu qadim. Sebagaimana zatnya itu qadim, maka al-ba'du, kullu, huruf, aswad, takdim, takhir, tajadud, sukut, lahan, i'rab, ini semua menerima yakbal taghayyur. Selama mana dia yakbal taghayyur, maka itu hadith. Maka dia tidak layak untuk bersifat kalam Allah yang azali, tidak layak untuk bersifat dengan sifat-sifat tersebut. Wallahan wal i'rab wa sa'ir anwa'i taghayyurat wa al-muta'alliqu bima yata'allaqu bihi al-'ilmu min al-muta'allaqat, iaitu dia bertakluk sebagaimana takluknya ilmu. Sebagaimana ilmu takluknya kepada apa? Kepada perkara wajibat, mustahilat dan jaizat, begitu juga kalam dia bertakluk kepada wajibat, mustahilat dan jaizat. Wal kalamu yanqasimu ila khabarin wa insya'in. Wal kalamu yanqasimu ila khabarin wa insya'in. Fal khabaru ma yahtamilu sidqa wal kadhiba li dhatihi. Wal insya'u ma la yahtamilu sidqan wa la kadhiban li dhatihi. Wal sidqu ibaratun an mutabaqatil khabari lima fi nafsil amri khalatan i'tiqadan amla. Jadi kalam itu terbahagi kepada dua, khabar dengan insya'. Nah, ini makruf kan dalam ilmu balaghah. Mayahtamilu sidqa wal kazib li dhatih wal insya' mayahtamilu sidqan wal kaziban wala kaziban li dhatih. Sidik di sisi ahli sunnah wal jamaah itu, tengok ya, sidik di sisi ahli sunnah wal jamaah itu mutabaqatul khabari lima fi nafsil amri. Ya. Adapun sidik di sisi Mu'tazilah itu mutabaqatul khabari lima fil i'tiqad. Ya. Bukan fi nafsil amri tetapi fil i'tiqad. Ya, maknanya kalau seseorang itu dia bercakap. Ini indah ahli sunnah ya. Kalau dia bercakap sesuatu dan itu bertepatan dengan lima fi nafsil amri, apa yang berlaku pada wakil sebenar, maka itu nama dia sidik. Tetapi kalau mukhalafah, iaitu adamul mutabaqah, itu nama dia kadzib. Tapi indal mu'tazilah, kita tak tengok kepada nafsul amri, tetapi kita melihat kepada i'tiqad seseorang. Al-muqaddimatu thaminah. المقدمة الثامنة في الأمانة والأمانة حفظ جميع الجوارح الظاهرة والباطنة من التلبس بمنهي عنه نحو تحريم أو كراهة. مقدمة yang ke-8 ialah fil amanah. Ya, jadi apa mushtaraknya di antara muqaddimah tsaminah dengan muqaddimah tsabi'ah, iaitu sama-sama sifat. Ya, kerana pada sifat pada muqaddimah sabi'ah itu membahaskan tentang sifatul ma'ani al-azaliyah. Ya, di sini membahaskan tentang sifatul amanah. Jadi mushtarak pada sifat. Wal amanatu hifzu jami'il jawarih zahirah, iaitu menjaga terpelihara segala jawarih az-zahirah wal batinah min at-talabbus min bimanhiyin anhu nahya tahrimin aw karahatin. Sama ada perkara itu haram ataupun makruh, maka terjaga
Iaitu ini adalah sifat daripada sifat-sifat Nabi. Wal khiyana adamu hifzihima min thalika wabillahi ta'ala at-tawfiqa. Jadi di sini kita sudah ada gambaran secara keseluruhan bagi kitab Al-Muqaddimat yang kita akan bahaskan pada hari Jumaat nanti. Ya. Jadi tujuannya supaya saya nak antum nampak gambaran perbahasan di dalam kitab ini dulu. Ya. Daripada awal sampai akhir dia muqaddimat. Ya. Jadi dia belum sampai kepada maksud lagi. Ya. Tapi dia adalah persediaan untuk seseorang itu masuk kepada maksud. Ya, iaitu yang kita akan pelajari lepas ini. Ya, lepas khatam kitab inilah. Ya, setelah kita mengenal semua mustalahat, ya, maujud apa, ma'dum apa, mungkin apa, jaiz apa, apa wajib akal, mustahil akal, istihalah apa, mustahil apa, wajib wujub apa, ya, ta'aluk tan, baik. Okay, insyaAllah lagi akan datang. Kita sambung pada Syarhul Muqaddimat karangan